Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman pecinta anggrek? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu diberkahi dan berlimpah rezeki. Amin. Teman-teman, ternyata udah lama banget ya saya nggak upload video. Sampai sekarang ini udah bulan Ramadan, jadi saya mau ucapin selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang berpuasa. Gimana teman-teman puasanya? Semoga masih lancar ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk menikmati keindahan bunga anggrek di rumah salah satu teman pecinta anggrek di daerah Klaten. Anggrek-anggrek di sini tuh memang sedang berbunga ya teman-teman, dan memang hampir setiap harinya ini selalu ada yang berbunga, tapi memang biasanya nggak sebanyak ini. Dan hari ini pas saya berkunjung itu sedang banyak-banyaknya yang berbunga. Sayangnya kita nggak bisa ngobrol langsung sama sang pemilik karena beliau lagi kurang sehat. Semoga beliau cepat sembuh ya teman-teman. Kita doakan sama-sama. Nah, anggrek-anggrek yang ditanam di sini adalah anggrek bulan. Hampir 90% itu anggrek bulan ya teman-teman. Anggrek bulan yang ditempel di pohon mangga seperti ini. Pohon mangganya tidak terlalu rimbun, tapi cukup untuk menaungi anggrek-anggrek ini. Jadi anggrek ini tetap cukup terkena sinar matahari, juga ketika hujan dia akan langsung terkena air hujan. Tapi karena ditempel di pohon, mungkin ya, jadi si anggrek-anggrek ini tuh tetap sehat, subur dan cantik-cantik seperti ini. Rasanya tuh kayak pengen bawa pulang sama pohon-pohonnya ya teman-teman. Untuk pecinta anggrek melihat yang kayak gini tuh benar-benar sebuah kesenangan tersendiri, dan pastinya udah nggak pengen healing kemana-mana lah, cukup di depan rumah lihatin anggrek itu sudah benar-benar bikin bahagia. Apalagi anggreknya mekar semua seperti ini, bunganya banyak dan cantik-cantik ya. Untuk perawatan, karena memang yang menanam dan merawat ini adalah sang suami, dan kita tadi cuman bisa ngobrol sama istrinya ya. Informasi dari istrinya adalah sang suami itu memupuk anggrek ini seminggu sekali, tapi beliau juga kurang paham pupuk apa yang dipakai. Tapi biasanya disemprot memang seminggu sekali aja. Apalagi ini lagi musim hujan ya. Kalau nggak musim hujan itu bisa 2-3 kali dengan air biasa, dan satu kalinya memakai pupuk. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang membuat saya lebih kayak hah gitu adalah anggrek-anggrek ini tuh nggak ada yang beli loh teman-teman. Jadi anggrek-anggrek ini tuh oleh-oleh dari saudara beliau yang ada di Jakarta sana. Ini anggrek-anggrek bekas pajangan yang ada di kantornya. Jadi kalau anggrek pajangan di kantor itu kan memang kalau bunganya sudah habis diganti dengan yang baru ya. Nah, itu dibawa pulang sama saudaranya. Terus karena di rumahnya yang di Jakarta itu memang tidak bisa sesubur kalau di sini, jadilah setiap ada anggrek yang bekas dari kantor itu dibawa pulang ke Klaten. Nah, dan di sini ternyata anggreknya bisa sesubur ini. Cantik ya teman-teman. Oke, kita nggak bisa bikin video panjang-panjang dulu. Jadi cukup untuk video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan dukungan dengan subscribe, like, serta komen. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh untuk langsung di subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video baru yang saya upload. Ya, meskipun saya jarang upload video ya.
Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.